Tahukah kamu dalam film Black Widow? Ketika Yelena sedang berbicara dengan Red Guardian ayahnya, ada adegan ia salah menyebut ayahnya dengan sebutan Crimson Dynamo. The only thing you care about are your stupid glory days is the Crimson Dynamo and no one wants to hear about it. It's the Red Guardian. Sebutan yang ia bilang adalah nama seorang karakter dari komik yang merupakan musuh dari Iron Man, yang diceritakan pernah bekerja sama dengan ayahnya Red Guardian dalam sebuah tim yang bernama Winter Guard. Winter Guard, let's go! Nah, identitas karakter ini tak lain adalah Anton Vanko, ayah dari Ivan Vanko, musuh utama Tony Stark yang ada di film Iron Man 2. Good to be back.